Berpiskol geng ha. Berpiskol bapak aku dengan Idang. Sekejap. Ya dah saya panas dah. Kawan tu hari tu ngangkat tu. Dah semua muas. Berat geng. Okay, sudah nampak. Jom. Ah, tu jelas. Jadi tu hasil hari tu. Asal-asal kau tekaan kau berapa kilo? Dah. Belasan kilo. Belasannya dah berapa kilo? Belasan kilo dari tekaan aku. 15 kilo. Okey, 15 ah. Aku tekak dalam 13. Okay, lanjut. Kita sambung kat kolam kat lagi. Okay, so sekarang tu kita sudah sampai dekat rumah dan tu udang hasil hari tu. Penimbang kat sini sikit, Dos. Berpiskol, geng. Ha. Berpiskol bapak aku dengan udang. Iman. Nak kecil ya? Oh, Iman. Ini ekor tekaannya tadi 15. So, kita sama-sama nanggal lah. Betul si tekaannya. Woi. 16. Woi, 16 kilo. Okey, jom kita pilih. Buka, buka. Hai, belum sampai lah. Sampai saja tepat, geng. Pilih dos. Pilih dos. Kat dalam dulu. Cepat lah. Mesti kita nak hidup udang. Monster. Terima kasih. Matikan je lepas. Kita ambil hidup aja. Terus. Monster. Monster. Tanggal sepi juga. Sayang. Kebang-kebang lah ke dalam ni. Tanggal dua juga sepi. Tidak ada di bunga yang lepas. Tidak bintang ni lah ya. Untuk ini. Hidup. Okay, oksigen buka pak, oksigen buka pak. Dan tu lah, semua hasil tu ada rekod kan. Rekod. Baju CPR. Jangan tinggi. Rekod. Rekod.
Ini kan. Yang hidup agak banyak kok lah. Alhamdulillah. Baik, selamatkan. Yang hidup, hidup. Yang mati apa lo buat? Tok udang mati dan tok udang saling kulit. Jadi udang tok kita nak masak lepas tok. Mungkin kita nak panggang aja. Kita nak ambil kemanisannya. Kunuk bukan untuk kita panggang, kunuk. Bang Jabes. Kesi mencuci. Pak. Tak kita dapat hari tu, geng. Tok. Basah kah? Tok geng, ikan yang kita ada hari tu, geng. Ikan si banyak, geng. Ikan pun si banyak juga. Ikan campur-campur. Entok pun kita nak panggang hari tu. Kita kita orang tahan. Wayanya saya dah masalah lain dah. Okay, lanjut. Pak. Lanjut. Okay, geng. Sesi memanggang undang, menunuk undang. Okay, kita tunggu kawan. Kawan kita ni tak mula api dulu. Cari spot tempat mula api. Oh, belakangnya mantap kali. Okey, dekat dia boleh pula. Okay, check it out. Lanjut. Okey, kita buat api dulu, geng. Kita nak panggang udang Maggi. Tunuk, tunuk. Tunuk, tunuk. Tunuk undang. Tunuk apa panggang? Panggang. Ah, panggang. Panggang udang Maggi. Udang yang salin kulit. Salin kulit. Ni ya, dek? Ah, toknya yang kita nak panggang lah itu. Ya. Udang salin kulit. Jadi, udang Maggi. Udang Maggi. Ya. Cik dulu, geng. Ini sorak kau, Iman. Yang suka kau, Iman. Apa ya? Kaki. Oh, untuk? Ya. Untuk tambah perisa. Cik enggak suka kau, Iman. Lihat sekali. Sabar. Tinggal di mana? Apa? Kah ya dalam tu, geng. Gaknya kuning. Jadi itu steady tu. Ha. Yang ada merah-merah di palaknya yang steady. Okey. Ya, isi. Tunuk terus. Kena ya, siapa? Nama Nuno. Tangan aja mah. Adi sepit, sepit. Mana Nuno? Kita kena tempat api non, bawa dah Nuno. Namanya tunuk. Mungkin kita tunuk biar ada berapi. Dah. Jadi duduk sikit. Kita ambil bagian yang ni aja. Okey, geng. Kan dah nampak dah kuning-kuning ya.
Gitu kan dia. Oh. Nampak kuning dah ya. Ih, jangan dipicit palaknya, sayang. Kena kau bersigup dengan palaknya, kau kasih jayat pada aku. Ya, dah pecah palak, boleh buat lah. Pecah lah ikan. Lagu juga nak kita punya pit. Oh, putih. Rasa kau putih. Dah kuning dah, geng. Kawan tu dah lapar dah. Memang patutlah sebab jam tu pun dah menunjukkan. Wah, ya disirup eh. Ya, sayang mesti sirup. Janganlah cendol gila, bos. Taiknya jangan makan lah, ya, taiknya. Kantung taiknya ya, buang. So, orang tu nya diam dia dekat bahagian air masin. Jadi udang tu jarang terdapat dekat tempat sidaknya. Dia pun sejauh. Tapi pun jarang dia nemunya. Oh, udang salin kulit. Di tunuk separuh masak lagi. Macam ni rasa? Padu, manis. Padu, manis. Padu mantap. Kata Abang Raja Speed. Padu mantap. Ya, geng, tangga nitit-nitit tau, sayang, geng. Kita perlu buang kulit juga sebab dia dah lembut. Kita perlu buang kulit lagi. Boleh makan terus. Sebab biarlah. Tapi kalau udang yang tukar kulit tu, kita letak dalam peti ais, peti sejuk, isinya akan hilang. Jadi kurang sedap lah. Ada yang saling kulit, angkat, terus masak. Pom-pom puas hati. Okey. Kurang sedap mun tanpa apa? Pecicah. Jadi kita pun dah ready dah pecicah. Kicap masin campur dengan limau, campur dengan cabai, cukup. Tak perlu banyak-banyak sebab udang udah manis. Udang campur mak je nak. Ada ya sikit. Banyak lah. Geng. Masak satu lagi. Pecah eh. Terus pecah sana. Ya, dah rasa panas eh. Mantap. Nyaman. Bahagian utak ya tak tenang nyaman. Betul sih. Tak payah nyaman ni. Nyaran muk. Tapi yang berutak tu, kantong taiknya saya dah. Jadi si perlu risau. Aku try je. Okey nah. Telio. Silo kah? Telio geng, nangga kawan ajak makan. Jadi jom. Kita pun nak try juga. Oh, kopi. Dapat. Hah? Oi, geng. Ui. Okey. So, udang tinggal 2 ekor lagi. Ya pun ditahan, mesti ditahan. Memang licik udang, masih sempat nemu nasi. Jadi, okeylah, jomlah kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ka na'udzu bika min adzabana. Iman mau masuk YouTube juga kah? Lagi. Daging masak kari. Kamu bulu punya siapa? Bulu bapak. Hah? Bulu yang sabar.
Banyak 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 belum masak. Belum pais. Bukan kuping kan? Enak banget sih. Bos dah awal makan geng. So tok giliran kami doa lagi. Sebab kami doa lambat ya, mereka berpanggang lagi. Oh, ada lagi ya? Yang bertelur lagi. Ini yang empat telur. Oh. Anak yang telur. Yang ini sakit. Si buat cik bes. Awak nak apa sampah nak? Cuma ni makan. Aku bila dah jumpa ikan bulu, udang Kodaya aku situ leh. Sebab tu kira favorite lah ikan bulu. Lalang dos. Kita beri tetamu udang lah. Dia hanya puas makan udang. Dos on tuang air kelas. Dia tangki kosong lah. Kamu mau ambil tangki apa pun? Pada makan namanya ketumis kok kan? Buang ketumis. Alhamdulillah. Kenyang dah. Sebab banyak ke dianyang jadi debah juga. Ataupun diratah. Macam ni kan sebutnya. Mungkin memang situ kami memadang anyang. Yang anyang situ aja. Saya pun palak aja geng. Tiga ekor kali? Tiga ekor lah. Tambah. Nambah nasi tambah. Alhamdulillah. Okey. So cukup sampai situ lah vlog video untuk hari tu. Alhamdulillah geng. Hasil ada, kenyang pun ada. So kita jumpa di next video. Mantap. Esok hari kita ada turun lagi. Kita jumpa esok. Okey. Assalamualaikum.